Sistem administrasi negara memiliki 7 asas-asas umum. Salah satunya adalah kepentingan umum. Ada beberapa undang-undang yang mencakup asas kepentingan umum. Di antaranya, Undang-Undang Pemda tahun 2014, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, Undang-Undang AP tahun 2014, menekankan tanggung jawab kepada penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tanpa diskriminatif. Sedangkan Undang-Undang PB tahun 2009 menekankan kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan untuk tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan, tugas pokok pejabat selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pihak pemerintah atau aparatur selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia. Akan tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan pribadi, karena pada dasarnya kepentingan umum tersebut mencakup kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum artinya bahwa kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini, kebijakan yang dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau ada kaitannya dengan agama, suku, dan kepercayaan yang lainnya. Sebagai contoh, kasus penyimpangan asas kepentingan umum dapat dilihat dari keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM yang disesuaikan dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak di dunia. Jika DPR menyetujui hal ini, maka akan terjadi kenaikan harga BBM yang sangat tinggi dan harga kebutuhan dasar lainnya pun meningkat dan mempengaruhi sektor-sektor tertentu, contohnya seperti transportasi dan kepentingan dasar lainnya. Beban peningkatan kebutuhan dasar akan memiskinkan sebagian besar warga negara Indonesia, terutama bagi mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional atau UMR. Keputusan penyelenggara negara seperti keputusan akan menaikkan harga BBM jika melibatkan masyarakat dalam pendapat antara komisi dengan pemerintah yang tidak setuju, serta aspirasi masyarakat, maka keputusan ini tidak memenuhi asas kepenuhan serta melanggar pasal 91 huruf C Undang-Undang Nomor 28 1999, pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 2006. Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 1999 pasal 3, sebagai kepentingan umum harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Mengacu pada kepentingan umum ini, seharusnya DPR menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dasar BBM karena kebijakan tersebut tidak berpihak pada kesejahteraan publik. Bila kebijakan tersebut diambil, dikhawatirkan kesejahteraan sosial dan keamanan akan terganggu.